Tobatnya seorang pendosa bisa jadi lebih mulia daripada kita itu. Kadang yang pendosa itu kalau sudah tobat, jujurnya luar biasa, brother. Mohon maaf, kadang kita yang sudah terbiasa, kadang suka ada sifat keangkuhan dalam diri kita, yang kita merasa cukup dengan amal kita, yang soalnya kalau mati besok guys, insya Allah siap gitu. Masya Allah. Kalau urusan dunia memang harus melihatnya ke bawah, tapi kalau untuk urusan akhirat melihatnya ke atas, kayaknya gak pernah cukup gitu. Seandainya wafat kita malam hari ini, coba kita cek amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal apa kita bisa mendapatkan surga itu?